Oke guys, ini adalah the best of Tela-Tela. Warnanya juga sangat menarik guys nih. Oh, campuran bawangnya membuatnya lezat dan bergizi. Ya, tadi saya berusaha melihat kelapa sawit ini 5 hari, 7 malam, 7 abad, 700 tahun. Ternyata dia berbuah ubi. Ubi ungu. Dan saya rasa ini cocok kita olah. Dan saya kupas dengan baik sehingga dia mengeluarkan warna yang sangat lezat dan bergizi. Nah, kita tidak hanya di sini saja. Kita tidak tega guys sebenarnya untuk memotong-motong dia menjadi kecil-kecil. Tapi apa daya, ini menjadi kewajiban kita. Kita hancurkan dia satu-satu sampai berkeping-keping. Lalu kita rebus, kita mau satukan lagi mereka. Ternyata mereka sudah bercerai-berainya guys. Apa sih bercerai-berai? Bercerai-berai. Oke, kita panaskan, mana tahu mereka masih hangat dan bisa bersatu. Ternyata tidak, mereka udah disatukan udah dipisahkan dengan jarak. Dan kita coba goreng juga, mana tahu bisa bersatu lagi. Ternyata masih tetap jauh. Apalagi kita campur dengan aroma tetangga ini, bawang-bawang ini, menjadi jauh lagi. Jadi jangan harap bersatu kalau udah berpisah ya guys. Oke, kita gongseng-gongseng dan kita dapatkan hasil yang maksimal. Ini adalah Tela-Tela impian saya sejak 5000 tahun yang lalu. Dan saya coba taburu dengan bumbu yang sangat lezat dan bergizi nih guys. Ada yang tahu nggak ini bumbu apa? Ini bumbu-bumbuan guys, yang dimana ini didatangkan dari Cina menjadi namanya micin. Ini jauh banget guys. Dan sausnya ini didatangkan dari Israel. Jauh banget ya, mimpi lu. Ya, rasanya enak kali. Ampun bosku, gampang buatnya, rasanya mantul. Tela-Tela buatan Bang Lamhot. Mantap. Salam kuliner dari Dumai guys. Mantap.